Kembali lagi bersama gua si Meow Awu. Kali ini langsung saja kita akan melanjutkan gameplay God of War Ragnarok. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, quest kita adalah mencari Durlin untuk mendapatkan informasi tentang Tyr. Tetapi kemarin Miaok salvok terlebih dahulu ya teman-teman dalam mencari item. Dan kita sudah coba keliling sana, keliling sini. Dan sorry banget kalau misalnya kelamaan dalam keliling-kelilingnya. Masih ada satu item yang ketinggalan, di sini juga masih ada satu. Dan di sini masih ada quest, di sini harus kita buka. Dan di bawah sini harus kita lapor, baru kita pergi ke Durlin untuk melanjutkan quest kita. Gua janji teman-teman habis ini langsung lanjutin ya. Ya, semoga aja episode kali ini kita bisa melihat jalan ceritanya lagi. Aduh, gue tahu beberapa dari kalian teman-teman mungkin kurang suka dengan playstyle-nya Miaok, tetapi ya maklumin aja guys. Dan gameplay orang kan beda-beda ya. Dan di sini Miaok tuh suka banget untuk mencari item dan menyelesaikan game yang satu ini dengan platinum achievement. Semoga aja ya. Jadi I'm so sorry guys. Gue takutnya beberapa dari kalian tuh kayak, ah lama banget sih, gue juga cuma mau tahu jalan ceritanya. Tetapi pasti ada beberapa dari kalian, wah ternyata ada item di sini, ada item di situ. Keren banget, gue gak tahu loh. Mungkin gameplay yang lain tidak menunjukkan hal itu. Tapi ya, itu namanya personal preference ya guys. Yang penting, kita tamatin game yang satu ini. Mau sepanjang apapun, gue akan tamatin guys ya. Oke, sebentar. Gua ke sini aja terlebih dahulu kali ya, karena kita kan sudah mendapatkan banyak item. Dan di sini setahu gua itu ada ada armor yang bisa kita tukarkan ya. Sebentar, gua ke sana terlebih dahulu. Ada beberapa yang bisa kita hancurkan. Dapat hex silver juga, teman-teman. Should we get back to listing all the awful deeds of the Aesir gods? Ah, sebentar. Kita mau mendarat dulu. Udah, jangan ngobrol dulu. Nice. Sindri, aku punya beberapa hal buat kamu nih. Aku mau tuker, ya. I'm here for you. Nah, guys. Blade of Chaos-nya belum bisa di-upgrade. Jadi nanti saja. Untuk shield-nya, sebenarnya gue pengen upgrade. Ini bisa di-craft. Wow. Oke, kita craft aja ya. Karena kita masih punya banyak item. Tapi nanti aja kayak. Kayaknya ganti aja deh. Mending gue upgrade begini kali ya, temen-temen. Betul juga. Oh, jadi makin hari defense-nya tuh makin tinggi ya. Wow. Keren, 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 keren. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah membuat armor sih, guys. I'll disinfect my tools. Ini sudah level 2 ya. Kalau misalnya gua naikin, ya cuma naik level doang. Nanti aja deh. Ah, kita crafting aja, guys. Crafting untuk yang ini nih, ya kan? Tapi kita harus naikin levelnya. Supaya apa? Supaya stun drain reduction-nya bertambah menjadi 100%. Jadi kita habis itu tingkatin ke level 3. Yuk, buat. Mantap. Huh. That might be my best piece yet today. Woo! Oke, apalagi nih teman-teman yang harus kita ganti ya. Bagian celananya. Bagian celananya juga bisa kita upgrade. Bukan, crafting maksudnya. Dengan begitu ore-nya habis ya. Time, right? Kratos? Ya. Nah, bisa kita upgrade sih guys. Upgrade gak ya ke level 3 guys? Upgrade aja lah ya. Yowes, kita upgrade yang ini. Mantap! Wup, wup. Close. Habis itu untuk bagian tangannya juga kita upgrade guys. Supaya stun drain-nya 100% ya. Mantap. That might be my best piece yet today. 100% guys. Habis itu armornya gimana? Upgrade juga kalau masih cukup. Aduh, 8. Tidak cukup. Enggak apa-apa. It's okay, it's okay, it's okay. Armornya nanti aja. Take care of your armor and it'll take care of you. Yes. Oke, sebentar. Gua cek-cek lagi. Enggak ada kan? Enggak ada. Checking in on me? Yes. Bagian skill juga teman-teman gue masih agak bingung sih. Mau naikin yang mana lagi ya. Oh, Atreus sudah bisa naikin skill guys. Skill apa lagi nih? Oh, ini untuk nge-grab. I see. Kalau ini untuk... Wah, ini juga penting nih guys. Jadi dia bisa... ngalihin perhatiannya para musuh-musuhnya. Nanti dulu deh. Gue bener-bener bingung mau naikin mana dulu nih teman-teman. Ini udah bagus-bagus semuanya sih. Nanti. Ah, geli gua. Geli salah naikin terus kita harus grinding lagi. Itu yang gua concern, guys.
Nah, habis itu kalau nggak salah di bagian sini kita bisa buka karena ada kunci ya. Ntar, gua naik dulu. Kalau nggak salah inget nih. Sabar. Sudah berapa menit, guys? 5 menit lah ya. No. Can you hear that? Huh? Let's keep going, lad. Suara apa? Suara makhluk yang just misterius kah? Into that lock, brother. Oh, okay. Let's go. Masuk. Mantap. Mari kita buka. Yeah. What is you could this? Give that drum a good loud strike. Dengan begitu gue bisa ke bawah sekarang ya. Ada Raven nggak di sini? Tidak ada ya teman-teman. Ya wes, ini ada drum. Buat apa nih drum? Menarik sekali. Dipanah dong. Apa yang terjadi? Kasih lihat, saya juga ingin lihat. Ada suara. What? So that's the voice I heard. I'd hoped it would have escaped by now, but we'll need to free it from its restraints. Hidden region, guys. What is this? A Lungbocker. I captured it many years ago. Oh, dia yang menangkap Mimir yang menangkap ini, guys. Oh, kayak paus ya. Tuh ada matanya, guys, tuh. Matanya, ini giginya. Gue jadi kangen sama World Serpent, guys. Siapa sih namanya? Yang kalau dia ngomong arrebrabre. Di God of War yang pertama ya. Itu sih ular yang terbesar yang pernah gue lihat, guys. Alright, di sini sudah kelar semuanya. Tetapi kita masih mempunyai misi satu lagi, teman-teman. Jadi panjang deh. I'm sorry. Ternyata dengan ini kita bisa ke atas. Okay, masuk akal, masuk akal. Aduh, semoga aja banyak dari kalian yang tidak protes ini. Gara-gara miau au, jalan sana, jalan sini. Tetapi jadi menarik kan, guys, tuh. Kita bisa menemukan sesuatu yang baru. Gak banyak YouTuber yang menemukan hal ini masalahnya. Alright, sekarang gua akan kemana nih? This creature. Okay. You enslaved it. Aye. But diikat di sini, guys. Because I was young and stupid. And I didn't know what it was like to be chained in one place for years at a time, with nothing to occupy your mind but pain. Waduh, ternyata ada banyak monster di sini, guys, guys. Sebentar, gua mau coba armor baru gua. Armor baru. Armor baru. Mama mini. Oke. Lu. Sabar, taruh. Wah. Tenang, tenang. Apa darah? Nice. Ini yang saya suka ya, teman-teman. Waduh. Sabar. Mamam tuh. Tambah darah lagi. Ini. Satu lagi, guys. Mamam ini. Give him what for? Kombonya jadi enak banget, guys. Ini kombonya jadi enak sekali. Saya suka nih kombo-kombo seperti ini. Dan kita nggak perlu susah-susah payah ya. Guys, ini masih ada satu lagi nih. Oke, sebentar. Di sini gue nggak bisa lewat. Jadi gue akan lurus ke depan sana. Kita make sure hancurin terlebih dahulu. Oh, wow. Oke. Skiava. Mau dibebasin paus ya, guys. Oke, coba. Oke. Wah, ada sesuatu yang muncul. Chain the fins too. If you could. Wah, ini paus gede banget. But we're going to free it. But it will always be chained. You know that as well as I. Now yeah. For the other thing. There may be a way to reach it behind that collapsed debris. Ya. Di sini ditutup juga sih, teman-teman. Gua enggak bisa lewat.
Jadi kemungkinan besar kita akan lewat dari sini nih. Yuk, Atreus, let's go. Tapi pertanyaannya bakal banyak musuh nggak? Aduh, bener aja guys, guys. Ya ya ya. Wah, kepencet, kepencet, kepencet. Wah, nggak berfungsi dong guys. Tunggu, ambil health dulu. Kita kena potion ya. Eh, tidak kena. Mam. Satu lagi. Nice. Here we go. You're angry with me, aren't you, brother? I remember the feeling of a yoke around my neck. I would not wish it upon another. Oh. Si Kratos bilang, gua masih ingat dengan kejadian kalau dia juga pernah dikurung ya. Ya, tapi Mimir technically sekarang dikurung sama Kratos sih. Kepalanya dibawa kemana-mana. Ah, ada sesuatu juga. Eh iya, kita lihat apa aja yang bisa kita temukan di sini. Ah, semuanya satu. Semoga aja ya Myook bisa menemukan semuanya. Learn anything? Nice. Apa nih? Seperti biasa guys, kalau mau kalian baca, monggo ya. Kalau sekarang, saya exit aja. Let's go. Scoop, scoop. Oh, gue bisa ke atas sana. Tapi sebelum kita ke atas, gue bisa ke depan sana. Ke atas dulu. Maybe. Ada item. Di depan sana ada item. Mungkin kalau gue ke atas dulu, bisa mengambil item tersebut. Sabar ya. Nice. Aha. Ada apa, ada apa, ada apa. Kok ada bunyi-bunyi aneh sih guys? Ambil dulu nih. Ada item. Hex silver? Lumayan. Dapat 34 hex silver ya. Naik, my friend. Coba ke atas. Oke. Naik, naik ke puncak gunung. Halo. Kita ambil terlebih dahulu. Sepertinya inspiring lyricism from the mind of Crassia. Crassia. Poem. Puisi, puisi, puisi. What is it to life? What is it to die? Is the only difference in the beholder eyes. Udahlah, kalian baca aja ya, teman-teman. Mantap. Hati-hati, lihat-lihat ke bawah, nanti meningsoi kamu. Buka dulu. Mantap. Dapat item, lumayan. Di bawah sini juga harusnya ada jalan, tapi gue gak tahu bagaimana caranya jalan ke sana, guys. Udah gak ada apa-apa lagi. Iya, guys. Ya udahlah. Ini ada jalan? Tidak ya. Ini yang ke kanan ini nih, guys. Sebenarnya ada jalan nih, cuma gue gak tahu caranya ke kanan situ gimana. Kalau ini tadi kita udah kesini kan? Ya udah. Banyak banget yang bisa kita temukan di sini, guys. Ya wes. Yuk, turun dulu. Mantap. Explore lagi ya. Mungkin banyak dari kalian akan ngomong seperti itu. Miauauk, miauauk. Kenapa kamu suka banget explore? Ya. Karena salah satu kesenangan saya ya, teman-teman. Itu adalah mendapatkan item, apalagi bisa item number one. Waduh, kaget gua. Hai. Mamam nih. Mamam ini. Oke, hati-hati. Oke, sabar, ganti. Sabar, yang ini dulu, guys. Mamam tuh. Nice. Ayo lagi. Nah. Darah gua makin hari makin penuh. Enslave the creature. Its fat is a good source of oil for Odin's lanterns. Oil. Turunin dulu. For lanterns. Whatever anger you're feeling, whatever loathing toward me,
It's nothing to what I've said to myself. Wow, katanya makhluk ini tuh apa? Berminyak, teman-teman, dan minyaknya bisa digunakan untuk lanternnya si Odin alias obornya si Odin. Sedih banget ya. Alright. Itu ada sesuatu sih. Sebentar, guys. Gua make sure dulu semuanya terbuka ya. Ini untuk balik lagi ke tempat semula ya. Yap, betul sekali. Sip. Sekarang kita bebaskan terlebih dahulu. Let's go. Tenang aja, Paus. Aku akan menyelamatkanmu. Defen, if you could. I know. Ya. Just the tail left now. Oh, sisa satu lagi, yaitu tailnya dia. Aduh, kayak beginian lagi, teman-teman. Pakai ini aja deh. Guys, ini gue skip aja ya, karena gue masih mau mendapatkan XP nih. Ya, sabar guys. Yes, sudah selesai teman-teman. Wuh, cukup lama juga ya. Oke, sabar ya. Weh, apa itu? Oh, pakai blade mungkin atau bukan? Pakai ini? Bisa jadi teman-teman. I don't know. Ngapain ini? Atau dipanah? Bukan. Harus diapain nih, guys? Loh. Oh, dipencet aja. Oh, wow. Wow. Oh, fire bomb. Fire bomb-nya buat apa ini? Bisa kita lempar kah? Wow, bisa dilempar, guys. Mantap. Sebentar. Oh, gua tahu untuk lempar kayak beginian. Nah, tuh kan bener. Mantap. Buka dulu, lumayan. Yes, item number one. Yo, item number one. Oke, di bawah sini ada apa? Gak mungkin nih. Ah, apakah saya harus lempar nih, teman-teman? Kayaknya gua harus lempar deh. Sebentar ya, masih ada berapa banyak lagi yang harus gue cari? Ada 3 item lagi ya. Odin Ravens, The Weight of Chain, satu lagi sama Legendary Chest. Alright. So far kayaknya gue gak nemuin Raven deh. Ada di mana sih Ravennya? Iya juga ya temen-temen. Dari mana Ravennya ya? Menarik. Oh ya, by the way temen-temen, sebelum gue ke belakang situ untuk membuka dock yang baru, kalau gak salah ingat. Di sini juga ada sesuatu yang bisa kita buka deh. Sabar ya, gue cek terlebih dahulu. Di sini kan? Nah, tuh kan bener. Yes, of course. Mantap. Nah, tuh. Dapet chest. Apakah ini legendary chest ya? Bukan. Oh wow, ada tempat untuk kita ngendap-ngendap. Detail juga ya. Ini kerang-kerang yang ada di dunia nyata nih guys. Rumput lautnya juga. Ah, ini dia, legendary chest ya kah? Oh bukan. Gue kirain. Ini mah chest biasa untuk dapetin hex silver. Ah, itu dia Ravennya guys. Akhirnya ketemu juga. Mantap. Udah, cuma buat ngabisin si Ravennya itu guys. Oke. Sudah selesai. Mari kita kembali lagi. Mantep. Oh, pantesan aja si Atreus gak ikut ya. Atau si Atreus ikut di belakang kita. Oh enggak ding, gak ikut dia guys. Dah, kita cek lagi. Tuh, tersisa legendary chest sama the weight of chain yang ada di belakang ya. Yuk, mari kita jalan-jalan lagi untuk melepaskan paus ini. Kasian dia. Oke, sabar. Sudah terkurung lama sekali. Oke, gua nggak bisa ke situ. Kita ambil dulu eksplosif. Nanti baru kita
lemparin ke bagian bawah. Sip. Turun lagi. Sip. Waduh. Meowok harus bagus nih aimingnya, guys. Nice sekali. Woop woop. Yes, of course. Let's go. Nah, guys, mari kita kembali lagi ke boot. Ya, sebentar. Lupa ingat. Does that surprise you? That an old man would be ashamed of the mistakes he's made. No. Kita ke belakang. I'd hoped the creature would be long expired by now. But apparently the Aesir couldn't even be bothered to mercy kill it once it was no longer useful. Aww. We could kill it. No. Not when we can save it. Kita bisa bikin paus ini meningsoy katanya, guys. Tetapi si Mimir good. Bilang enggak, kita selamatin aja. Let's go. Kita bisa ke situ. Ke sini ada item. Ambil dulu. Mantap. Mari kita naik. You would still save this broken creature. I know what it is to be imprisoned like this. I can't just leave it. And if it is beyond saving. I don't understand. Let us continue. Ya, at least kita sudah mencoba sih, Kratos. Nah, tuh kalian lihat tuh di depan sana. Oke, sabar. Hai. On your left. Sabar. Nah, ini kan enak kali, guys. Hai. Oh, ada sesuatu, guys. Hati-hati ya. Mamam. Mana on the left? Left. Oh, itu. Oh, hai. Ya ampun. Yang ini dulu, guys. Yang ini dulu nih. Oke. Oh, atau kita kombinasiin aja. Tunggu aja. Ada lagi? Macem-macem kamu ya. Sini kau. Nice. Tambahin health. Woo. Dengan begini kita akan susah meningsoy, guys. Oh, yang ini. Whoopsie. Masih ada lagi di belakang ya, Ok. Hati-hati. Wah, masih banyak ternyata, guys. Guys. Oke. Ayo, mau ngapain kalian? Ayo. Au. Kena potion deh. Sabar, sabar. Gue R3 dulu nih. Dapat darah. R3 lagi satu. Wah, terlambat, guys. Au. Ayo, ayo, tambah darah, tambah darah. Mama mini. Mayan. Tuh, penuh lagi deh darah kita. Ada darah lagi. Nice. Oh ya, yeah, by the way, di sini kita bisa ke depan sini dulu, guys. Sebentar. Duh, salah pencet. Karena gua pengen ambil ini. Dan juga buka ya. Buka bagian sini nih. Buka aja dulu. Nah, jadi kan terhubung. Sekarang kita tinggal balik lagi. Mantap. Nah, ya, gue ngerti ini. Jadi gue harus mengambil bomnya lagi ya, untuk kita pecahin di situ tuh. Oke, sebentar, gue ambil bomnya dulu. Lumayan ribet ya. Muter. Tapi apakah kita bisa atau tidak? Saya pun tidak tahu, teman-teman. Keren loh. Si apa? Kratos bisa memegang hal sepanas itu. Bisa. Nice. Ah, masih bisa, guys. Alright. Bye. Woo! Ambil. Dapat apa kita? Ah, bukan legendary chest yang kita maksud. Jadi, legendary-nya di mana dong?
Ke sini kah legendarinya? Oh, gua enggak ngeliat apa-apa ya, guys. Di mana legendarinya? Mungkin aja kita harus bebaskan dia terlebih dahulu. Baru ada sesuatu yang terjadi. Tail must be chained as well. Yes. Mana chainnya? Oh no. Sliding down that rope should take us where we need to go. Okay. Kesini terlebih dahulu. Oh ya, gue baru tahu tempat ini. I see. Ini apa nih? Tuh guys, tunggu, buka dulu. Apakah ini legendary chestnya, guys? Bisa jadi ya. Dapat runik? Oh bukan. Whispering slap. What is that? Oke, sabar. Nice. There. You're free. Kadang-kadang ya kalau sudah ditawan. Maybe it needs a little encouragement. Can you get me closer to its eye for a face to face, brother? Oh, okay. Tapi kadang-kadang ya teman-teman, makhluk yang udah terlalu lama di penjara ya, mereka udah kehilangan tujuan hidupnya dia sih, dan ya yang akan dia lakukan adalah tetap di situ menjalani hidupnya. Ini nggak bisa gue apa-apain. Oh no, belum bisa guys. Itu masih misteri buat dia. Atreus, kamu bisa di sini? Kan kita bisa lompat ya. Ini diapain ya guys? Kalau api nggak bisa guys. Ini diapain ya? Wah, nggak ngerti gue guys. Oh, pencet X tuh kan? Ada. Miau ok. Oke, sebentar. Belum. Gue belum mau turun. Belum ngecek. Nah tuh, masih ada beberapa yang bisa kita ambil. Wow, apa ini guys? Wow, what is this? Yeah, I don't think we can do anything with that yet. Oh, belum bisa guys, masih terkunci. Nanti ya kalau kita udah bisa dapetin sesuatu, mungkin. I don't know. Masih misterius. Oke. Okay. Sekarang kita ke bawah dan kita akan ke depan kepalanya si paus ya. Masih dengan side questnya si Kratos yang satu ini. This creature, the mining rigs. They're mistakes, Mimir. But it's Odin's fault. That's not an excuse, little one. Yes, betul juga. Thank you for saying it. Tetap aja si Mimir juga ada apa andilnya ya dalam memenjarakan paus ini. Jadi, mau dibilang salah siapa, ya salah mereka berdua. Salah Mimir juga sih, yang sudah memenjarakan dia. Gua harus interaktnya di mana nih? Bentar, gua cek dulu. Oh, dari sebelah sini nih. Set gede banget tuh, mulutnya. Hai. Oh. Chat X. Kepalanya? Kok di situ kepalanya, guys? Mimir! Si Mimir! Ya ampun. Oh, emang di situ ternyata. Go on, you great blubbering beast. Shoo! It's not moving. Why is it not moving? Si Atreus. It's grown accustomed to its chains. But... No. No, we can fix this. We just need to chase it off and scare it. Something. There is no making things right. Only better than they were. Apa itu? It likes the wind blowing on its face. I can feel it. May you provide some comfort. That's not enough. It seldom is. Oh,
yang gue bilang ya guys, kalau udah bertahun-tahun, ratusan tahun kalian di penjara ya, kalian kayak kehilangan tujuan kalian hidup sebenarnya. Jadi kadang-kadang nggak tahu mau mulainya dari mana. Yay, tuh kan dapat achievement kita guys. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain ya. Mantap, ini lore-nya nih guys. Kalian bisa baca aja ya. Silahkan. Tetapi tujuan utama gua adalah ngecek map. Dan tuh, sudah selesai semuanya ya. Sini sudah selesai semuanya. Oke, mantap, mantap. Di bagian sini belum selesai karena kita masih belum mendapatkan sesuatu di sini ya guys. Gua tetap harus punya item lah istilahnya untuk ke situ. Ini belum, ini juga belum. So, ini kedip-kedip kenapa nih guys? Oh bukan, remove. Oke. Gua akan sekarang pergi ke sini terlebih dahulu, teman-teman. Ya kan? Habis itu kita akan ke sini seperti sesuai rencana awal ke sini. Ini udah enggak ada apa-apa, Ding. Oh, udah enggak perlu balik lagi, guys. Ini gateway. Apa namanya? Portal. Jadi habis gua ke sini, guys, baru langsung kita ke sini aja ya untuk melanjutkan jalan ceritanya ke Durlin. Oke, ke sini dulu nih terakhir. Tapi gua pengen ke toilet terlebih dahulu ya, teman-teman. Udah gua tandain kan? Udah gua tandain. Nah. Room near the brawler. The stone giant. Keblit. Mocked by Odin, murdered by Thor. Enough of this. But there's more. I do not care. War with Odin is not the answer. Betul juga. Perang dengan Odin bukanlah jawabannya untuk mencari si Tyr ya. Kalau memang si Odin memenjarakan atau menyembunyikan Tyr, ya kita harus cari. Karena Odin itu dewa dan kuat sekali dia, guys. Dewa teratasnya lah di bagian di sinilah istilahnya. Mana mau dia mendengarkan kita, ya? Sebentar, guys. Coto mate ke toilet terlebih dahulu. Oke, gua lanjutin lagi ya, teman-teman. Tetapi tadi gua kepencet jadi rage gua tiba-tiba saja berkurang. Kepencet, guys. Maaf. Tiba-tiba saja ada musuh di sini. Sebentar, apakah dia jahat? Bentar ya guys. Gua bikin combo terlebih dahulu. Nice. Sabar. Wah. Oke. Nice. Waduh. Balikin. Au. Nice. Nah. Weh, aduh, kena uset setengah darah kalau kena, guys. Wow. Gua harus ngamuk terlebih dahulu. Gak bisa nih kayak begini, guys. Nice. Lama mini. Nah. Mending, boy. Level 3 loh, guys. Monsternya level 3, serem banget. Namanya Berserga. Oke. Guys, ada satu yang undiscovered. What if we cari di mana ya? Stealthy approach to our next battle. Oh, oke. No, enggak tuh. Guys, kira-kira undiscovered-nya ada di mana ya? Sebentar, gua cari terlebih dahulu ya. Kalau ketemu baru gua kasih tunjuk ke kalian. Guys, enggak ada apa-apa di sini. Ya udahlah ya, nanti aja. Nanti kalau misalnya gua sudah dapat sesuatu yang baru gua balik lagi ke sini deh. Sayang sekali. Yowes, sekarang tujuan utama gua adalah pergi ke sini, tetapi tidak terlihat. Ayo kita berenang-renang, mendayung yang jauh. Wow, saya baru lihat tuh guys, ada semacam dwarf di sana. Mantap. Father, yes. You ever think of cooking meat with those blades of yours? No. Kan panas ya. Oh, because of the magic on them? The blood. The blood, yes. Gitu. Carry on then. Tempat yang menarik ini guys. Kita bisa ngapain aja di sini, hayo. Menarik.
Atreus, ini ada sesuatu nih. Oke. Apa yang terjadi tuh Atreus? New map. Nice. Waduh. Kayak baru nih guys. Kabar. Meninggoy. Belum. Sabar. Satu meninggoy. Sabar. Wah. Gua butuh heal guys. Jadi kita pakai tangan aja ya. Oh, yang ini nih. Hai. Ya, sabar. Gua butuh heal. Nice. Nah. Heal. Nice. Wait. Mau ngapain lo? Mau muntah? Enggak boleh. Tenang. Heal dulu. Hai. Ya, ini mending soy duluan. Masih ada lagi, guys. Oke. Mama mini. Heal lagi. Woo! Mayan. Oke, sabar teman-teman. Nih, mamam nih. Sakit banget. Udah, bikin dia mending soy. Target down. Mana lagi nih? Hai. Boleh enggak minta heal? Banyak rame juga di sini, guys. Ada lagi. Hai. Mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Dah, meninggoy. Tuh, health gua langsung penuh lagi. Mantap. Ini yang gua suka ya. Combo-combo yang seperti ini. Tolong. Atreus? The dragon sculpture is not bad. Oh, ya ampun, dia malah salfok dong. Atreus, tembak. Nah. Ini disuruh pada ngapain? Oh, ini dragon sculpture. Wow, betul juga. Keren. Ini Atreus. Disuruh ngapain ya, teman-teman? Saya pun tidak tahu. Tetapi ada sesuatu yang bisa kita cari ya, teman-teman. Wow. Itu dia, guys. Tapi nggak bisa dari depan. Sebentar. Apakah saya bisa dari atas ini? Sneaky. Itemnya banyak tuh kalau misalnya kita berhasil mengalahkan dia, guys. Ada ini lagi nih. Kayaknya belum bisa deh ini, teman-teman. Iya, belum bisa. Gua harusnya ke atas. Apa dari sini bisa? Oh, bisa. Bisa, guys. Angle-nya aja kurang pas. Nah, itu dia. Bisa. Yes. Wup. Tapi itu masih misteri ya, teman-teman. Soalnya ada asap. Asap itu kita dapatnya nanti, belum sekarang. Ambil semua item, lumayan banget. Alright, sekarang kita harus ngapain? Masih ada beberapa hal lagi yang bisa kita cari ya, teman-teman. Contohnya yang ini nih. Terus ini juga ada catatan. Mimir, baca yuk. Not the first time someone's told me that, I suppose. Apa tuh? New rune read. Do not breathe. Kok nggak ada tulisannya? Halo? Nggak ada tulisannya, guys! Ngebug, ah? Oke, pertama-tama yang saya ingin tanyakan, teman-teman, bagaimana caranya saya menyelesaikan rune ini? Karena apa? Karena saya tidak tahu rune-nya ada di mana. Apakah di balik sini? Yap, betul sekali. Tapi, gimana caranya? Tembak? Enggak. Di-destroy. Oke. Sudah tahu teman-teman harus gimana. Bukuin dulu. Ada tuh. Oh no, gimana caranya itu ke situ? Gimana caranya tuh teman-teman? Kita ke sana tuh. Gimana caranya ya teman-teman?
Ini fungsinya buat apa nih? Ini gue penasaran banget sih. Yang ini nih guys. Kayaknya nanti deh temen-temen, gak sekarang ya. Itu dia tuh. Oke. Ambil. Mantap. Sudah ada dua yang ke-destroy. Dari belakang apa ya? Oh iya, dari belakang. Nah. Pinteran dikit dong Myook. Sorry guys. Terbawa suasana ya. Harus menyelesaikan questnya dari situ. Maaf. Yes. Berarti kita akan menambah health atau enggak rage kita nih. Health kita. Ihi. Gua udah dapat satu, sekarang kita ketambahan. Health gua makin panjang. Mantap. Baiklah teman-temanku sekalian, harusnya di sini kita sudah banyak banget ya yang kita buka. Tetapi memang ada undiscovered karena ada beberapa tempat yang belum bisa kita cek. Nah, sekarang tinggal kita ke sini aja nih. Ya. Puas. Udah selesai ya. Kita coba jalan-jalan di sini. Udah teman-teman, sekarang kita sudah bisa melanjutkan lagi ya. Ini bangkai dragon ya? Dead. Sepertinya bangkai dragon sih. Dan gua tertarik untuk pergi ke bawahnya. Menarik. Ada sesuatu kah? Cuma ada hex silver ya. Dah. Yuk, guys. Langsung saja kita akan pergi ke tempatnya Durlin ya. Sudah banyak banget yang kita dapatkan. Dan Myook sudah puas teman-teman untuk keliling sana keliling sini. Dan harusnya gua sudah melakukannya dengan baik dan benar ya. Walaupun memang nanti ada yang ketinggalan, maka gua akan balik lagi. Tetapi harusnya sih sudah tidak ada ya. Sekarang kita tinggal ke sini aja. Ini gua uncheck dulu. Nice. Let's go. Durlin, maafkan aku telat datang sini. Biasa, jalan-jalan dulu. Hope you'll be happy we fix those rakes. Oke, coba ke kanan terlebih dahulu ya teman-teman. Ngecek dulu di sini ada apa. Oh, tuh kan ada item. Untung aja gua nggak langsung pergi ke tempatnya Durlin. Ambil dulu nih. Ayo, ambil, Atreus. Yes. Mantap. Wah. Oke. Guys, di sini juga ada sesuatu ya. Boleh dong. Ke sini dulu. Nice. Siap siaga dulu, guys. Bukan. Ini dulu. Bukuin dulu. Emang bisa langsung diambil? Bisa dong. Gak ada yang menghalangi kita, guys. Segampang ini kah? Wow. Tidak ada yang menghalangi kita. Oh, di atas sana ada sesuatu. Ah, I see. Dah. Yuk. Durlin, Myook. Saya melihat sesuatu tadi. Durlin. Duh. Myook. Ambil. Nice. Udah, Durlin. Yo, berlabuh. Nah, mantap. Di depan sana. Masih ada sesuatu itu. This is the safety office? Sebentar. Well, the sign of Hale's breadth away from a head injury up there certainly gives that impression. Bentar, ulang lagi ya ngomongnya ya. Bentar. Nah, lumayan. Oke, baru deh. Biar tenang kita, guys. Gue takutnya ada banyak Karegi itemnya ketinggalan. Ada tuh netizen yang seperti itu. Durlin. Set, gelap banget. Sepertinya Durlin ini orang yang suka menyendiri ya. Oh, itu dia tuh di depan. Ya ampun, lagi baca buku. Badannya dia segede buku dong. Tuh. We're looking for Durlin. You have an appointment? Uh,
No? Has anyone ever had an appointment here? Kok dia ketawa? Ini collect on something, Mimir. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Esther's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? Apa? Leviathan axe-nya ya? Her head off with that too, eh? She was my wife. Oh, menarik nih. And I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come. Failed. Faye is dead. Best of them are. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin. And free Svartalfheim from the Aesir. Now I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, ada scroll. Before you go. Dia tulis apa tuh? Diapain tuh? Diludahin gak tuh? Take this. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. Two demerits for speaking the All Father's given name. And, for f***ing up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Aww, disuruh bayar gak tuh? Get out of my office. Wah. Gimana nih? Dia enggak mau bekerja sama nih, guys. Harusnya ada Sindri sama Brock di sini buat bantuin. Karena Sindri sama Brock tuh temannya mereka berdua. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Sure. Thank you. I think. Dikasih apa tuh, guys? Oh, kita disuruh keluar. Alright lah, kalau begitu tidak ada jalan lagi, teman-teman. Maka kita akan keluar dari sini. Gimana nih? Nggak ada petunjuk sama sekali. Malah ada banyak musuh di sini, guys. This isn't a fine. Not now. There are enemies ahead. Oh, ada banyak musuh katanya di depan. Ayo. Nah, ini juga nih. Itu nice. Bentar. Hi, surprise. Ow. Meninggoy, buset, gak meninggoy, guys. Oke, kalau begitu kita pakai tangan kosong saja ya. Karena ini jauh lebih cepat untuk bikin mereka meningsoy. Tuh. Satu kali saja. Sudah meningsoy. Wah. Oke, sabar. Ada dari mana? Wah. Nice. Kembalikan health gua. Satu lagi. Oh, di atas sana. Tembak dong. Wah. Nyebelin. Oke. Salah. Ke marknya di situ. Ambil dulu. Gua harus ke atas ya? Oh, udah deh, ke atas deh. Nyebelin banget kalian berdua ya. Mama mini. Sini. Aduh, ketutupan kan?
Nah, ada satu lagi. Waduh. Nice. Kembalikan health gua. Health gue. Mamam nih. Mana health gue? Ada lagi. Ada lagi, teman-teman. Di atas sana ya. Di bawah sana. Waduh, rame. Oke, nih. Oke, mantap. Ayo, yang lain gak takut. Kalian gak takut. Incoming, above you. Above me? Sabar, sabar, sabar. Woo! Tuh, enaknya kita mendapatkan armor yang bagus ya, teman-teman. Aduh, ini mereka nih, rame kali. Sini kau. Ayo lo. Meledak kan? Ini lagi nih. Oke, sabar, sabar. Tuh, langsung penuh. One more to go, di mana? Oh, di sana. Hai. Oh, health gua berkurang gara-gara dia, guys. Wah, kena poison dong gua. Mama mini. Nice. Kembalikan health gue. Kalau gua tidak pergi ke kanan tadi, teman-teman, mungkin gua enggak dapat armor sebagus ini ya. Nah, okay. Ini udah kelar. As I was saying, I think Derlin wrote down directions. Has given us a map. Sort of. You smell them? Apa tuh? Seems to lead to a mine beyond that mountain. Mine beyond that mountain. Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. Oh, I see. Reach the mountain. Oke, sebentar ya teman-teman. Di sini kan masih banyak banget item nih yang bisa gua cari. Jadi itu kembali lagi, ini pergi dari bawah. Kita ke sini, ke atas lagi, tidak perlu. Tadi kalau nggak salah gua nemuin ada chest deh. Kok sekarang udah nggak ada ya chestnya ya? Ini bisa gua hancurkan? Nice, bisa. Di mana chestnya tadi ya, guys? Gak ada chestnya. Tadi perasaan ada deh. Oh no. Udah kah? Coba gue cek terlebih dahulu ya temen-temen. Di sini masih ada lore, ada legendary chest. Oh no. Oh itu dia lagi tuh. Ngancurin itu buat apa ya? Ini gue masih penasaran banget sih. Ah ini dia. Astaga, di sini ternyata guys. Maaf, saya baru lihat. Mayan. Oke, sekarang saya kemana teman-teman? Oh, halo. Di sini ada tempat untuk kita buka, guys. Menarik. Sebentar. Di sini juga tempat yang tadi kita masukin kan? Iya nih. Oh, harus muter kayaknya ya teman-teman. Tuh, kalian lihat tuh. Kayaknya harus muter deh. Oke, kalau gitu. Yuk. Atreus, kita kan ke dalam sini. Hidung gua gatel banget. Udah. Kebiasaan nih kalau lagi rekaman hidungnya gatel banget. Tutup. This thing looks like it can take us up the mountain. Maybe we'll be able to see a mine up there. Oh, okay. Like a dwarven train ride. Tapi saya melihat ada merah-merah. Udah pasti itu adalah item. Yoi. Wip, wip. Force iron. Nanti buat upgrade ya force iron ini. Okay. Oh. Ini untuk keseberang lagi ya guys. Tapi gimana caranya? Nggak bisa ke depan sana, guys. Oh, di sana juga ada tempat teleport tuh. Oh, ini ada puzzle. Gua belum punya, guys. I see. Berarti mungkin kita akan balik lagi ke sini nanti. Okelah kalau begitu. Udah ya, teman-teman. Yuk, mari kita coba masuk ke dalam mine. I'm ready. Let's go. Gimana cara untuk ngendaliinnya? Otomatis dong.
Weh, otomatis guys, masuk ke dalam. Heimdall. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Darling. Heimdall? He didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Well, burned, I should say. Into his head. He burned that into Durlan's head? Failed rebellions tend to warrant swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Gjallarhorn. True believer, that one. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Sudah sampai di mana kita, guys? Seems like we're here. Come on. Sepertinya kita sudah sampai. Ada Raven. Let's look for a way to get over there. One try? Oh, tidak bisa one try, Miao Auk. Oh, tidak dapat. Ah, susah ini guys. Oke, sebentar ya. Aduh. Oke, di bagian sini. Ah, nunggu dia muter dulu. Mungkin gua ancang-ancang teman-teman. Here we go. Aduh, nggak kena. Nyebelin. Wah, ini bakal jadi agak sedikit lama ya, guys. Sorry. Maaf, agak lama. Kena! Mantap! Dapat 7/48. Kita lagi ada di mana nih? Di tempat yang berbeda lagi, guys. Tetapi achievement-nya masih sama kok. Beda, ding. Beda-beda, guys, beda. Ya, ini achievement-nya beda. Oke, berarti masih bisa kita balik lagi ke sini nanti ya. Oke, teman-teman. Saya akan kembali lagi ke sini. Masih ada lore 1 dan juga legendary chest. Mereka kemana? Oh, udah duluan. You know, maybe finding Tyr is our best protection. Seemed like Odin really didn't want us to find it. Maybe. Once Tyr's free and can be God of War again, Odin won't have time to worry about us. If that is his war to fight, he may have it. Nggak bisa masuk ke situ dong. Oke, sebentar teman-teman. Ini ada sesuatu. Menarik. Bukan? A bomb. A bomb? Deactivated, but yes. Likely one belonging to Bari the dwarf, builder of the Great Hall, Luar. Dapat artifact Bari grenade. Bisa kita pakai enggak, guys? Lumayan itu untuk ngancurin sesuatu. Ya enggak sih? Maybe yes, maybe no. Kenapa tuh? Kok tiba-tiba ada banyak lambang-lambang yang aneh. Gak bisa. Bomnya? Bisa kita taruh sini gak? Gak bisa dong ya. Ya udah. Kok gue melihat ada sesuatu di sini? Tunggu dulu guys. Itu apaan? Hai, coto mate kuda saya. What is that? Oh. I think we need more special equipment to use this. Special equipment guys. Gak bisa. Ada teka-teki di situ ya. Oke, pantesan aja gue belum bisa ngapa-ngapain dan belum bisa mendapatkan legendary chest. Ini apa lagi nih? Kok ada hati? Ini dia guys. Ini buat kemana nih? Halo? Halo? Itu juga bisa ya? Oh bukan nih. I don't know. Itu buat di situ tuh guys. Ada dua ya, yang udah gue temuin, tinggal satu lagi tuh. Kalau misalnya gue nih, ini dia satu lagi. Tapi tidak bisa. Yes, I know. Ya udah, yuk. Kamu mau kemana? Ke sini ya. Ya wes. Kita masuk ke sini. Aduh, ada monster dong. Gimana nih temen-temen? Oh. Whoa, is that a Drekkie? Drekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Yep, definitely dead. Hey, I wonder if... Atreus! Waduh, tailnya! Wow! Bentar. Wait, tidak kena.
Wow! Wow! Sebentar guys. Aduh! Tidak kena. Nice. Aduh. Oke. Pakai rage mode terlebih dahulu. Lumayan. Drecky. Ow. Wow, lari. Hati-hati. Wah. Masih berbahaya. Wah. Sebentar. Aduh. Dikit lagi, guys. Dikit lagi. Fokus, lari. Woo. Dikit lagi. Mantap. Ready. Together. Woo. Kerjasama antara bapak dan anak yang baik. That one was tough. Wow. Stay on your guard. There could be others around. Ah, light runic attack. Kita dapat runic attack lagi, guys. Think that Drecky killed the first one we found? If so, it was their aggression that got them both killed. Nice. Seru. Kayaknya gua harus ke dalam sana, tetapi kita bisa cek dulu ya, teman-teman. Weapon upgrade. Ah, ada banyak. Ah, chaos blade. Gua dapat chaos flame, guys. Jadi chaos blade gua udah bisa di-upgrade. Oke, tadi kan kita dari sini nih. Lah, Drake yang ada di sini mana? Iya juga, Drake yang ada di situ hilang, guys. Ya wes, teman-teman. Mari kita lanjutkan lagi kalau begitu ya. Gua pengen upgrade ini itu sih sebenarnya. Tapi nanti aja kali ya, teman-teman. Nanti aja. Masih bisa gua handle lah semuanya, masih bisa. Nanti aja. Kalau misalnya udah mulai agak sedikit kesusahan baru kita naikin beberapa hal ya. Down there. I can see a mine. That has to be what Derlin was talking about. Ah, tracks okay. Up on the left there. Might be another train we can take. Tuh. Father. Wow. What if a war with Odin isn't just here to fight? What if it's ours too? Di dalam sana ya. Is not the only way. We're gods. Better gods. We're trying to stop Ragnarok, to help people. And what if the only way to do that is war? Atreus. Aduh, takutnya si Atreus ini kan masih terlalu muda, jadi dia masih terlalu naif dengan masalah perang ya. Mentang-mentang dia kayaknya belum pernah kalah gitu loh. Dia cuma menang terus gara-gara si Kratos. Jadi dia merasa ya udahlah, perang itu mungkin aja bisa menjadi kunci utama atau jalan keluar, padahal belum tentu ya, teman-teman. Forge ahead. Unintended, I imagine. New rune. Mantap. Jadi nanti di next video, teman-teman, gua akan coba untuk baca-baca lagi untuk masalah skill, untuk masalah upgrade-an item bla bla bla. Nanti kalau emang udah selesai baru gua upgrade pelan-pelan ya, teman-teman. Ini sih gede banget. Oh. Dapat legendary lore. Nice. Dan seperti biasa, guys, kalau misalnya kalian mau baca, monggo ya. Gua ambil aja dan gua baca secara singkat terus gua close. Karena takutnya udah item number one. Kelamaan cari item. Makin kesel nih kalian sama gue. Ya enggak sih? Ini chest bukan? Ah, bukan, guys. Ah, tuh ada chest tuh. Mantap. Sip. Sudah selesai semuanya, gua cek terlebih dahulu. Lore 2 udah, artifact Odin Ravens masih ada satu lagi sama legendary sama Nornir chest. Kayaknya gua harus balik lagi sih ini. Karena ini kenapa sih di sini? Kenapa why?
Kenapa? Kamu mau ngapain di sini? Kok dia lihat ke arah sini? Ada yang lu mau omongin? Enggak kan? Kalau enggak, yuk. Kita balik lagi. Di bawah ada item. Bentar. Gua ambil dulu. Sip. Udah kelar. Terus di bagian sana juga ada item ya. Sebenarnya gua bisa lewat mana ya? Oke, mantap. Amas kalian cari Raven nih, guys. Raven masih ada satu lagi. Buka matamu ya. Karena saya tidak mau melewatkan item-item tersebut dan juga Raven. Waduh, emang bisa? Gimana caranya? Oh, dari sini nih, guys. Oke, kita bisa ke atas, tapi... Oh, wow. 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 Keren, 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 keren. Yang gua heran ya, si Kratos kan bisa lompat sana lompat sini ya. Cuma kadang-kadang tuh ada beberapa obstacles yang kayak menurut gua, ah inilah bisa lah dilompatin dikit. Kayak dia sama sekali gak bisa lompat, guys. Nyebelin banget emang. Ini shortcut untuk ke bawah lagi. Sekalian gua cek apakah ada Raven. Tidak ada ya teman-teman. Udah, let's go. Aduh, kok kayak ada makhluk-makhluk kecil nih. Baiklah kalau begitu. Ah, guys. Gua skip lagi guys, maaf nih. Oke, sudah selesai. Tetapi nestnya gak sengaja kehancur ya teman-teman, gara-gara gua lempar-lemparin axe ini. By the way, di sini kayak ada Yeti, guys. Siapa ini? Kok dia meningsoy? Wah, jangan-jangan ada yang udah lebih dulu daripada kita nih kesini nih. Bahaya, karena kayaknya baru gitu loh, guys, mayitnya. Nah, bener kan? Tujuan kita kesini. Wah, coba aja tadi kalau gue bisa ledakin, guys, guys. Didorong. Tuh, jadi shortcut kita buat ke bawah sana. Kayak ringan banget. Wow, this thing is small. Okay, we need to go left. Udah? Wait, I meant my left. Oh, okay. Udah? Keep going. Oh, tetap ke kanan. We're so close. Just a little to the left. Begini? That's way too far. Mimir, tell him left. Nyebelin banget, udah. We're so close, just a little to the left. Ah, yeah, udah, that's tuh. Hey, nyebelin. Round 2, here we go. Round 2, here we go. Make sure nggak ada apa-apa di sini. Yep, sudah tidak ada apa-apa ya. Mari kita naik kereta lagi. Whenever you're ready. Yes, sebentar. Wah, guys. Kayaknya kita harus akhirin sampai di sini deh. Habis ini ya, kita naik kereta dulu. Let's go. Kraken Hatchling gave you a stone. Kraken? Oh, Diener. Yeah, it's covered in algae. I was thinking we could show it to Brock and Sindri when we got back. Here. Apa ini? Kayak batu ya? Okay, so. We came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? Mm-hmm. If you think about it, we're good. Uh-oh. Uh-oh. On your left! Wah, 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 wah! Lu, lu. Pergi! Wah, 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 wah! Tell me when! Atreus, look for a brake to stop the train! Should be a lever of some sort! Found it! The brake stuck! Keep trying, little brother! Dirusak dong. Father! Stop this train! Buset, buset, buset. I think it's about to...
No! Tumben si Atreus ngomong kotor. Kasar ya, kasar bukan kotor. Wah! Wah! Wah, apalagi tuh? Buset! 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 Bro, baru juga nyampe. Udah kayak begitu aja. I can't believe it. Are you serious? Yes. Ah, menyebalkan ini teman-teman. Behind you, incoming. Sabar, sabar, sabar. Ini dulu nih. Ada lagi nggak dari belakang? Behind you, watch out. Tenang, 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 tenang. Tambahin darah. Ada lagi nggak? Nah, itu dia. Nice. Good show. Behind you, incoming. Oh, walah. Jauh banget tapi ya. Oke. Hai. Mama mini. Dah. That was crazy. All of it. You said it, little brother. Oke, teman-teman, sepertinya kita berada di tempat yang berbeda lagi ya ini ya. Yes, betul sekali. Map kita sudah berubah, teman-teman, dan kita sudah tidak bisa balik lagi ke sana ya. Untung aja gue keliling-keliling terlebih dahulu di sana. Masih ada beberapa hal yang bisa kita explore di sini, guys. Tapi kita ambil beberapa item terlebih dahulu ya sebelum kita tinggalkan. Dan abis itu gua juga mau hancurin ini nih. Oke. Hex silver doang tuh. Lumayan lah. Di sana udah nggak ada apa-apa kan? Harusnya udah nggak ada. Ini. Oh no, wow. Oh lu. Gak meninggoy dong dia. Oke. Kestan harusnya. Ada banyak, hati-hati. Mamam nih. Ah, meninggoy. Mana lagi? Oh, dari atas. Surprise, gua ke atas, dia ke bawah, guys. Guys. Sini loh. Dah. Dipenggal semua kepalanya ya, masih Kratos. Mantap memang. Oke. Okay. Itu untuk apa tuh? I don't know. Tapi banyak silver yang bisa kita ambil ya. Mantul. Waduh, tempat ini gede banget ya, teman-teman. Gue baru sadar kalau tempat ini sangat besar dan kita bisa turun ke bawah sana juga. Wadadidaw. Seperti yang kalian lihat teman-teman, tempat ini cukup besar dan di next episode kita bisa explore-explore lagi ya. Yes, gua udah lihat gede banget Atreus dan gua nggak tahu mau mulai dari mana terlebih dahulu. Tapi at least gua harus selesaiin ini ya. Eksplorasi yang di sini at least gua harus selesaiin dulu guys sebelum kita pergi lagi ya. Oke, okay. Di sini harusnya tadi udah sih. Ya ini udah sih teman-teman. Terus tadi kita juga buka tempat ini. Di depan sana juga sepertinya jalan deh.
Oh iya, ada jalan juga, guys. Coba deh ke atas. Eh, ke sana dulu ya. Ah. Oh wow. Oh, si kecil-kecil ini. Gak apa-apa, kalau kecil begini guys gampang. Tinggal di dikremes aja nih. Ada lagi, habis. Mantap. I think I see a passage. Ya ya ya, sebentar. Bisa bisa kok, tenang aja. Coba gua masuk pelan-pelan dulu ya. So, quite the mouth you had on the train, lad. It's just a word. I've heard way worse from Brooke. The word does not matter. You lost control. We were falling through the air. I thought we were gonna die. Is that what you truly wish your last word to be? No. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Guys, kayaknya gua gak mau kesini terlebih dahulu. Ini jalan ceritanya. Kayaknya ya. Jadi gua akan ke bawah dulu. Biar kita gak perlu balik-balik lagi ke sini. Ya, sebentar guys. Tuh di bawah sana juga ada sesuatu sih. Sebentar Atreus. Maafkan papamu yang galau dengan... Aha, saya menemukan sesuatu lagi tuh. Guys, mari coba kita hajar ya. Dia kemana dia? Duh. Nah, mantap sekali. Dah, bunyi gagak-gagak tersebut masih ada dong. Oh, gagak-gagak biasa guys. Bukan gagak Odin ya. Raven maksudnya. Nah. Tuh, kan lumayan guys. Kita dapat beginian dulu. When resisting an occupation, sometimes the most obvious methods are the best. It is old. No longer of use. But enough about you. I'm talking about the whetstone. Ini belum bisa kita apa-apain, guys. Tidak bisa. Kalau ini... Tidak bisa. Oke lah, teman-temanku sekalian. Sepertinya benar tujuan kita adalah ke tempat yang tadi ya. Gue kirain gue harus berlayar lagi gitu. Jadi makanya gue ke tempat yang kecil itu dulu. Tetapi ternyata ke situ dulu. Oke guys, sampai di sini dulu ya untuk episode game God of War Ragnarok yang begitu seru dan gue seneng banget sih mainin game yang satu ini. Worth it. Untuk sekarang gue masih kasih dia itu 9/10 karena explorationnya seru, banyak banget yang bisa kita dapatkan dan jalan ceritanya juga udah mulai building to the good way ya teman-teman. Semoga aja gue bisa kasih 10/10 maksudnya dan bisa jadi ini adalah game of the year ya. Tetapi masih ada Elden Ring juga sih teman-teman, itu juga keren banget gamenya. Ya, kita lihat saja di akhir tahun ini siapa yang akan menjadi game of the year-nya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini. Kita masih mencari informasi tentang si Tyr dan kita harus pergi ke mining ya. Miningnya berada di bawah sana dan ini tempatnya masih gede banget yang bisa kita eksplorasi ya teman-teman. Tetapi di esok hari saja gue eksplorasinya ya. Terima kasih banyak buat kalian semua udah nonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di next video. Bye-bye. Power.